Tadi tuh aku bener-bener kaget tau gak? Kaget apa takut? Ya, takut sih dikit. Cuman kan ada kamu, jadi kalau takut gak terlalu lah. Tuh kan? Itu masih beneran. Namanya takut ya. Kenal semua orang yang tadi, Derek. Ya, siapa? Kalau seingat aku sih, aku ngeliat dia waktu aku lagi disekap sama Bu Nia. Atau mungkin dia adik Om Erwin yang disekap sama Bu Nia itu. Eh, tungguin gue dong. Gue juga mau ikut ke dalam. Iya deh, bareng. Lagian tadi Rasti ninggalin gue sih. Ya, bukannya gimana-gimana sih. Gue cuman khawatir aja sama dia. Iya deh, yaudah. Masuk bareng aja. Semua termasuk papa palsunya Cinta. Kamu ingat kan apa yang mau dia lakuin ke Rasti waktu itu? Ya, kita harus nolongin dia. Ayo. Hey, Cin, lihat deh sahabat gue nih. Kok udah mulai ketakutan gitu mukanya? Putih. Pucet. Apaan sih lu, Lek? Garing lu ah. Ditambah gitu tuh. Gua udah takut, marah-marah deh. Lu mendingan diem deh, Lek. Pak Bos, udah balik aja. Nanti diikutin lah sama setan-setan yang di belakang. Siap. Itu kan suaranya. Rasti. Pasti ada yang lagi ngerjain dia sekarang. Alex, tunggu, Lex. Nada cinta. Siapa lo? Alex sembarangan buat ngelakuin semua ini, gitu. Asal lo tahu aja ya, Alex itu sepupu gua. Dari dulu apapun yang dia mau pasti terwujud, ngerti lo? Dan gua nggak bakal biarin semua itu terjadi, ngerti lo? Pakai otak dong. Ini tuh rumah hantu. Lu mau berteriak kayak gimana pun, gak ada yang peduli. Orang pikir lu tuh cuma takut sama hantu, bukan sama gue. Ngerti lu?
teriak aja sesuka lo. Bisa keluar nggak? Minta tolong sama penjaga sini. Iya, oke. Iya, cepetan. Waduh, kacau deh nih. Muka ganteng saya jadi nggak kelihatan kalau begini nih. Jadi belepotan nih. Udah belepotan jadi kelihatan stupid. Papito. Ada apa? Papito, tolongin Rasti. Dia lagi di dalam rumah hantu dan dia lagi digangguin orang. Rastinya di mana sekarang? Ada di dalam, Papito. Ayo. Kalian dari sini, suruh dia yang pergi. Sayang, kamu nggak bisa ngelawan apa lagi kan? Hah? Lepasin saya. Diam. Cinta. Keadaan kita sekarang terbalik ya dokter. Dokter gak bakal bisa kemana-mana lagi. Jadi lebih baik dokter nyerah aja deh sekarang. Dok, di sini udah gak ada jalan lagi. Dokter udah gak bakalan bisa melarikan diri lagi. Saya gak akan pernah nyerah. Ikut saya cepat, lepasin!
jangan Om, tunggu Om. Saya mau pergi. Saya mau ketemu Nia, istri saya. Tolong lepasin saya. Tolong lepasin saya. Tunggu Om. Asin. Memangnya kamu bisa nemuin saya sama dia? Bisa kamu? Bodoh kamu. Mana mungkin dia bisa nemuin kamu sama Nia? Gak akan pernah. Kalau begitu lepasin saya. Lepasin saya! Tunggu Om, Om sabar, nanti saya anterin Om ketemu sama Bu Nia. Om sabar dulu Om. Nada cinta. Nada cinta. Enggak, Ras. Aku gak bakalan pernah lepasin kamu sebelum kamu gak panik lagi kayak gini. Semuanya gak apa-apa. Lex! Lepasin gue gak? Ras, kamu inget kan aku janji dari awal kesini aku pengen jagain kamu. Makanya aku jagain kamu sekarang. Lepasin! Itu pelajaran ya buat lo. Karena lo udah nyuruh orang buat ngejain gue. Ras, aku gak nyuruh siapa-siapa, Ras. Jadi lo, Tin? Lo kurang ajar ya? Emang gue gak kenapa sama lo? Tega ngajin gue lo! Just for fun aja kali, Ras. Take it easy. Bercanda lo udah kelewatan, tau gak? Yang lo kerjainnya perempuan. Kalau lo ada masalah dan lo gak kepengen dibilang pengecut, hadepin kita dong. Hadepin lo, Rasti. Cinta. Atau pacar anak haram lo. Gak penting tau gak? Tahu nggak? Perbuatan kamu tuh bisa membuat orang lain terbunuh. Siapa yang mau ngebunuh, Ma? Malah aku yang mau dibunuh sama Ricky, Ma. Dan kamu juga, Ricky. Menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan. Tapi omongannya udah keterlaluan, Bu. Menarik. Lo mau ngomong apa juga bersusan bela-belain anaknya terus. Gue ngeladenin orang yang selalu dibelain namanya KP. Jijik!
lepaskan saya. Om Erik tunggu sebentar ya. Nanti saya anterin Om ketemu sama Bunia. Saya tahu kok siapa Om ya. Kamu penipu! Sama seperti yang lainnya kamu penipu! Lepasin saya! Oh, sabar, nanti saya anterin Om. Saya mau pergi dari sini, saya mau pergi! Om. Gak mau. Bohong kamu. Bohong. Saya harus pergi dari sini. Saya harus ketemu sama Nia. Lepasin. Ras, Ras, tunggu dulu, Ras. Biar aku jelasin dulu semuanya ke kamu. Lo mau ngejelasin ke lo yang ngelakuin semua ini, gitu? Ras, aku sama sekali gak ada hubungan sama Martin dan aku gak tahu semua rencananya dia. Dengar ya, Alex. Lo mau ngomong sampai mulut lo berbusa juga gue gak akan percaya. Lo sama saudara lo tuh sama. Dunanya gak bisa berubah. Om Erik, tunggu sebentar ya. Nanti saya anterin Om ketemu sama Bunia. Saya tahu kok siapa Om ya. Cinta. Karena demi Allah, aku gak akan pengen kehilangan kalian. Nada cinta. Nada cinta. Papa. Bilang apa tadi? Aku tahu Papa nikah sama Mama. Aku anak kandung Papa. Pas sekarang Mama udah gak sama aku lagi. Aku sendiri. Papa jangan ninggalin aku ya. Aku mohon sama Papa. Papa jangan ninggalin aku. Semua sama Papa. Ya, Pa. Papa ikut aku aja ya, Pa. Baru pertama gue gak trusty kayak gitu. Dia jadi cewek yang halus banget. Padahal selama ini dia selalu berusaha untuk ngumpetin sifatnya yang kayak gitu. Gue bahagia banget hari ini. Semoga aja ya, Ras. Nanti kamu bisa ngasih perasaan kamu yang kayak gitu. Aku pasti bakal sayang banget sama kamu. Dan aku bakal berubah. Kamu kenapa, Nat? Masih mikirin sesuatu?
Aku masih trauma aja deh kalau di sini. Soalnya aku masih kebayang tuh muka hantunya. Oh. Ya udah. Jalan yuk. Nurik, tuh mukanya tuh beneran serem banget. Aku sampai enggak bisa lupa. Kayak gini ya tuh. Iya. Maaf ya. Nah. Nat. Ya ampun, Nat. Sayang, maaf, sayang. Aku cuma bercanda, beneran deh. Aku gak tahu kalau kamu sampai segini takutnya. Erik, ini saya, Erik, Erwin, adik kamu. Saya nyari kamu kemana-mana, tapi alhamdulillah kamu baik-baik aja, Erik. Jangan deketi aku, Erik. Saya nggak akan nyakitin kamu, Erik. Saya. Aku mau sama anakku aja. Jom, lu gak apa-apa kok. Iya, kulit kamu semuanya mirip Nia. Enggak, Pa. Aku mirip sama Papa. Kamu benar-benar anak Papa, pasti. Iya, Pa. Aku anak kandung Papa. Pa, aku ambilin baju ganti ya, biar Papa bisa istirahat. Lapar kan? Papa nggak mau apa-apa lagi, Rasti. Papa pengen hidup sama kamu. Seandainya dari dulu Papa di samping kamu, Papa bisa lihat kamu dewasa, belajar bicara, belajar jalan. Andai waktu dapat berputar. Ngelawatin itu semuanya, Rasti. Kamu ngapain sih, Rik? Aku lagi ngukur jarak, Nat. Supaya kita gak terlalu dekat. Habis aku takut kamu kaget lagi kayak tadi. Sumpah deh, aku gak nyangka kamu segitu takutnya sampai kaget banget. Sampai nangis lagi.
terlalu jauh. Lagian, aku udah gak apa-apa kok. Kamu kalau senyum cantik ya? Dasar gombal. Ya, aku cuma kepengen bikin kamu lebih rileks aja, Nat. Kamu harus ingat, kita kesini buat santai, supaya kita bisa ngibur Flora. Ya, kamu jangan sedih dong. Saat kau di sini, bahagia yang tak terkira. Sialan, sialan! Erik udah berhasil kabur dari saya. Dan Cinta udah berhasil ngebujuk Erik untuk ikut dengan dia. Ada berita buruk, Jer. Soal apa ini, Dok? Erik? Iya, betul. Erik udah berhasil kabur dari saya. Dan Cinta sudah berhasil ngebujuk Erik untuk ikut dengan dia. Bukannya bagaimana? Kamu jangan ngomong dulu dengan Mia. Kamu nggak boleh ngasih tahu apa-apa sama Mia. Karena nanti dia akan panik kalau dia tahu Erik kabur dari saya. Lagi pula percuma kamu kasih tahu ke Mia. Dia juga nggak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang ini dia cuma bisa acting lumpuh aja di atas kursi rodanya itu. Gimana keadaan sama Erik? Baik-baik aja. Terus kamu mau kemana sekarang? Mau pergi? Ambil obat. Yaudah, biar aku antar kamu ya. Nggak usah, Lex. Aku bisa sendiri. Ya tapi, Rasti, ini kan udah malam. Kok kamu ada apa-apa di jalan gimana? Lex, kalau gue ada apa-apa di jalan, itu pasti gara-gara rencana lo, ya kan? Lo bisa bantuin gue dan gue jadi simpatik sama lo. Gue udah nggak mau utang budi sama lo lagi, Lex. Gue udah capek berurusan sama lo, pasti. Tapi rasa gue kan belum jelasin semuanya sama kamu. Dan masa kamu mau kayak gini terus sih sama aku? Rasti. Nat, udah kamu gak usah mikirin masalah ini ya. Ini urusannya Rasti sama Alex. Tapi aku kasihan sama Rasti, Rek. Iya, aku tahu. Tapi ini masalah hati. Sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa maksain hati. Iya, tapi yang ngedeketin Rasti itu Alex, Rek. Alex sudah berkali-kali bohong sama Rasti. Aku masih inget banget gimana paniknya Rasti waktu dia dikerjain sama Alex. Yang dia dibikin pura-pura hamil itu, kamu masih inget kan? Aku cuma gak mau aja Alex makin nekat dan akhirnya Rasti malah jadi sakit hati. Yang keras dikit dong. Iya sayang, orang kalau hamil emang pegel-pegel badannya. Iya, nanti kamu deh, aku suruh hamil kalau bisa. Gimana Rianti? Masih pegel? Udah mendingan kok, Bu. Nih harga yang pijitin. Ya, begitu memang. Kalau orang lagi hamil tuh suka pegel-pegel. Tapi lebih baik kamu istirahat aja, ya? Nanti aja deh, Bu. Nggak apa-apa kok. Sayang, Bu Surti itu benar. Mendingan sekarang kamu istirahat ya. Bu, maaf kalau Ibu nggak keberatan. Saya boleh nginep di sini nggak, Bu? Wah, bagus sekali. Narga seharusnya memang begitu. Seorang suami harus selalu dekat sama istrinya. Apalagi istri lagi hamil muda. Biasanya manja. Ibu seneng banget loh kalau Narga mau di sini nemenin Rianti. Ya udah, kalau gitu Ibu tinggal dulu ya. Rianti tidur ya. Kamu beneran? Iya, biar temenin kamu aja dong, istirahat yuk. Aku yakin pasti Rianti yang nyuruh Arga supaya nggak pulang karena udah jam segini Arga belum kembali ke rumah.
Dan gara-gara yang punya kontrakan itu nyebelin, aku jadi repot-repot naik taksi. Hah. Pak. Hah, ya, Bu. Saya numpang tanya. Rumahnya Pak RT itu di mana? Pak Jamil. Di sebelah sana, Bu. Rumah yang paling pojok. Oh ya, makasih ya, Pak ya. Sama-sama, Bu. Permisi, Bu. Silakan, Pak. Lihat aja apa yang akan saya lakukan. Gue Surti, Run. Hah? Surti? Iya, gimana? Run, lu ke rumah gue sekarang juga, Run. Lu tolongin gue ya, Run, ya. Nih, gue takut, Run. Warga teriak-teriak depan rumah gue. Kita semua disuruh keluar. Katanya ada yang berzina di rumah gue. Kalau nggak keluar, rumahnya mau didobrak, Run. Kali mereka salah sangka, Run. Soalnya di sini kan ada Arga nginep. Dia pikir Aga sama Rianti tuh bukan suami istri. Pokoknya lu tolongin gue, Run, buruan, Run. Iya. Ntar gue jelasin. Ya. Kalau Mas Arga sama Mbak Rianti itu pasangan suami istri. Tenang aja, ntar aku kesana ya. Oke. Apaan sih itu orang rame-rame di luar? Jangan-jangan mereka nuduh kita lagi, sayang. Hah? Ini pasti kerjaannya Bu Dewi deh. Karena dia gak suka kalau kamu nginep di sini. Enggak, sayang. Kita harus buktiin sama orang-orang kalau kita gak salah. Sayang, kamu bawa KTP kamu ya sekarang. Sabar bagaimana kalau di sini ada seorang pejina? Memalukan sekali kalau mencontohkan kepada generasi penerus. Mau jadi apa mereka? Iya, betul. Tenang. Kita tidak bisa mengatakan zina kalau belum ada bukti, ya. Nanti Bapak Ibu terjerat sama fitnah. Tenang, sabar. Dengerin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Bu Surti ini mengizinkan Mbak Rianti tinggal di sini karena adiknya yang bernama Ricky yang sekolah SMU itu juga tinggal di sini di Papalion, Bu Surti. Dan Mas Arga ini adalah suaminya Mbak Rianti. Itu ya. Jadi jangan buru-buru, biar dijelaskan dulu. Dan mereka itu sah sebagai suami istri. Ngerti enggak? Dan mereka belum pernah bercerai. Dari mana kita bisa percaya? Ya enggak? Iya. Bisa aja ngaku-ngaku suaminya karena udah ketahuan sama kita. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Baik. Mas Arga, ada KTP-nya enggak? Oh ya, ada. Ada, Pak. Mbak. Bentar ya. Nah, ini KTP mereka berdua. Lihat ya. Mamanya. Iya, kawin. Ini sama orangnya sama ya. Tapi bener nggak? Tuh, identitasnya jelas dan statusnya sudah menikah, ya. Alamatnya sama. Iya, Pak. Iya, makanya Bapak Ibu harus jelas dulu. Kelihatan ini, ha? Tuh, ya. Jadi jangan asal menuduh Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi kayak cerita. Harusnya kalian itu malu. Enak aja udah nuduh orang sembarangan. Mbak Rianti ini kan lagi hamil. Kalau terjadi sesuatu sama kandungannya, kalian mau tanggung jawab apa? Sudah. Ya. Sekarang semua bapak-bapak dan ibu-ibu minta maaf, ya. Daripada nanti kita terjerat oleh fitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Mas Arga, kami mohon maaf. Maaf ya, Bu Surti. Mohon maaf, Mas. Maaf ya, Pak. Thank you.
Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya, Martin. Mama udah kasih izin kamu sekolah di Tunas Bangsa karena mama pikir kamu bisa belajar lebih baik. Tapi apa yang kamu buat? Selalu bikin onar dan keterlaluan kamu. Gak bisa-bisanya ya bikin mama malu ya? Aneh, kenapa harus mama yang malu? Emang aku salah apa sih? Kan aku lagian cuma bercanda, Ma. Lagi gak terjadi korban jiwa kok. Jadi kenapa harus mama yang kebakaran jenggot gitu sih? Kamu tuh ngomong sama mama kamu tuh sopan dikit ya. Mama tahu kamu tuh kalau dikasih tahu kamu ngerti. Entah mama nggak tahu kamu benar-benar punya otak atau emang nggak punya perasaan ya. Udah San, gak usah ributin lagi, nggak ada gunanya kamu marah-marahin dia. Ada superhero datang ternyata. Aku bingung sama Om. Kemarin Om bantuin Ibu Rina. Kenapa sekarang jadi bantuin Mama ya? Kamu nggak perlu ya bikin malu kayak gini. Susan, sudahlah, nggak usah lagi dipikirin masalah dia. Kita masuk ke dalam yuk. Aku nggak tahu aku harus ngomong apa lagi sama kalian. Kalian udah buat kenangan yang terindah dalam hidup aku. Nggak akan pernah bisa aku lupain. Flo, kita semua di sini sayang sama kamu. Iya, aku tahu. Dan aku juga beruntung bisa kenal kalian. Kalian udah kasih aku dukungan yang udah buat aku kuat dan bersemangat untuk sembuh. Walaupun aku harus ninggalin kalian. Kita semua nungguin lo kok, Flo. Dan lo harus janji sama kita semua. Lo harus jaga diri lo baik-baik di sana. Dan kita yakin banget, Flo, kalau lo bakalan sembuh. Insya Allah, Bim. Karena demi Allah, aku gak akan pengen kehilangan kalian. Sepertinya mereka lagi sibuk di dalam. Sekarang kau punya kesempatan untuk culik Eric dari belakang. Sorry ya, Ras. Maaf, Om. Kenapa, Sis? Itu Ras, anak-anak lagi pada nyariin lo. Mereka lagi nunggu di ruang tengah. Yuk. Ya udah, nanti gue nyusul. Oke. Mari, Om. Sekarang Papa istirahat dulu, aku keluar bentar ya. Kristi, kamu jangan pergi ya. Papa tenang aja, aku gak jauh kok. Aku cuma di ruang tengah, nanti aku balik lagi ya. Papa pengen kamu di sini sayang. Apa ya? Gue tahu sekarang gimana caranya supaya Rasti bisa sayang sama gue. Gue harus baik sama bokapnya Rasti, karena dia sayang banget sama bokap. Sebelum kamu datang padaku, langitku hitam tak ada ceria. Sebelum kamu kembali padaku, lewati waktu tak ada istimewa. Sebelum kamu datang padaku,
langitku hitam tak ada ceria. Sebelum kamu kembali padaku, lewati waktu tak ada istimewa. Saat kau hadir di dalam hidupku, membawa pelangi singgah di langitku. Senyum dan tawamu hiasi hariku. Semua menjadi sempurna. Niat dia jahat, makanya aku pukulin dia. Om Jerry kabur, Ras. Ras, harusnya lo selain Om Jerry dulu ke gue. Ini semua gara-gara lo, tau gak? Ras, Rasti! Ras! Ah, salah terus gue. Ya papa gak kenapa-napa. Iya, Res. Tapi lo utang budi tau sama Alex. Mungkin kalau gak ada Alex, bokap lo udah bawa pergi tuh sama Om Jerry. Lo lagi malah marah-marah sama dia. Tapi ya udah, buat sekarang mending lo amanin dulu tuh bokap lo. Karena kalau sampai mereka bawa bokap lo ke Pak Faris sekarang, dia bakal lebih percaya sama nyokap lo. Apalagi ngeliat kondisi bokap lo kayak gitu. Gue udah utang budi sama Alex. Tapi masa gue harus makasih sama dia sih? Sampai di Jakarta nanti, kamu harus langsung kembali ke resto. Dan kamu terima double shift, karena kemarin kamu udah cuti. Eh, men. Dia juga baru pulang ke Jakarta. Dia pasti masih capek. Kan besoknya juga masih bisa bayar utang shiftnya. Derek, gak apa-apa. Baik, Pak. Sampai di Jakarta, saya langsung kerja di resto double shift buat bayar utang yang kemarin. Oke. Saya tunggu kamu di resto.
Sebentar lagi kan tanggal jadian gue sama Nada. Gue harus kasih Nada sesuatu. Tapi apa ya? Kamu kenapa? Ada masalah? Enggak, ada apa-apa. Papa nggak akan segan-segan menjauhkan kamu dari Rasti. Bego banget sih gue ngapain gue nyariin Alex. Jelas-jelas dia udah pulang duluan. Padahal gue belum sempat terima kasih sama dia. Karena dia udah nyelamatin papa dari Om Jerry. Nanti aja jadi gue ngomongin sama Alex. Kalo gue dari Jakarta. Mudah-mudahan dia masih mau ketemu sama gue. Setelah gue bentar-bentar dia sih sama. Hey, Jo. Ngapain lo repot-repot ngurusin Rasti? Karena dia pun gak bakal luluh hatinya sama lo. Lo tuh masih muda. Dan untuk apa lo mikirin cewek kayak Rasti yang gak penting itu? Lo lihat nih cewek-cewek di sini. Muka gue sih gak ganteng-ganteng banget. Tapi jangan salah, isi dompet gue. Karena cewek zaman sekarang itu muka nomor dua. Yang penting seberapa tebel isi dompet lo, Jo. Kalau gue mikirin cinta, kalau lo mikirin nafsu kan, lo bisa lihat sendiri bedanya. Dan gue minta sama lo mulai sekarang gak usah ganggu hubungan gue sama Rasti lagi. Karena lo gak bakal pernah bisa ngerti. Edwin? Om? Ada yang aku mau bicarakan. Ini semua tentang Alex, Om. Penting banget. Ada apa dengan Alex? Kayak sekarang Alex itu benar-benar suka sama Rasti, Om. Yang kita tahu kan Alex dan Rasti itu masih muda. Dan yang kita dengar tentang ibunya Rasti, yaitu Ibu Nia, itu semuanya nggak ada yang baik, Om. Coba Om ngomongin deh ke Alex. Karena aku udah berbusa Om ngomongin ke dia. Dan dia nggak mau dengerin aku. Coba Om kasih pengertian ke dia, Om. Oke, Tin. Nanti Om akan bicarakan sama Alex. Oke, Om. Terima kasih, Om. Ya. Alex! Alex! Iya, Pak. Lex, Papa mau bicara sedikit sama kamu. Lex, kamu tuh masih muda, Lex. Belum perlu mikirkan cinta. Apalagi Papa lihat sekarang kamu jatuh cinta sama Rasti. Rasti itu anaknya Nia, Lex. Papa tahu betul siapa Nia. Papa mungkin memang dekat sama dia. Tapi itu cuma sebatas bisnis, Lex. Kalau secara pribadi, no way. Papa nggak suka sama orang itu. Papa berharap dia masuk penjara secepatnya. Lex, Nia itu orang jahat. Dan tidak ada hal-hal baik sedikit pun dari dirinya. Coba kamu bayangkan. Apa yang diajarkan seorang mamanya yang jahat kepada anaknya Rasti? Ya tapi kan, Pak. Aku sukanya sama Rasti, bukan sama Bu Nia. Dan aku yakin banget kok. Kalau Rasti nggak kayak gitu orang. Tolong, Pak. Percaya sama aku. Oke. Kalau kamu yakin, kamu harus buktikan pada diri kamu sendiri kalau Rasti itu jauh berbeda dari mamanya. Dan kalau Rasti memang betul-betul tidak punya sifat jahat seperti mamanya, Papa akan dukung kamu 100%, Lex. Tapi ingat, kalau Rasti punya sifat yang sama seperti mamanya, Papa nggak akan segan-segan menjauhkan kamu dari Rasti.
Resti, Cinta, biar Om bantu kalian mengurus Erik supaya kalian bisa mengurus urusan kalian sendiri, ya. Cinta, lo gak mau ketemu sama Marvin? As, Marvin tuh lagi butuh kepastian soal nada yang dia lihat ada dua. Jadi, kalau misalkan dia sampai tahu kalau gue ini kembarannya nada, nanti gue gak bisa lagi datang ke resto buat ganti nada. Ya udahlah ya, biar hari ini nada aja dulu yang kerja. Supaya bikin si Marvin tuh percaya kalau nada cuma ada satu. Lo iseng banget ya. Menjahil lo dasar anak orang tuh yang lo kerjain. Itu namanya keuntungan, Res. Keuntungan itu ya harus dipakai dong, ya kan? Kamu, kalau kamu mau masuk ke dalam, kamu harus membeli sesuatu di restoran saya. Nada cinta. Nada cinta. Iya, Res. Halo, Lex. Gue mau bilang makasih sama lo karena lo udah nyelamatin bokap gue dari Om Jerry kemarin. Dan, sorry ya, gue jadi bentak-bentak lo pas itu. Soalnya gue panik. Dan besoknya gue mau minta maaf sama lo, tapi ya lo nya udah balik. Kalau kamu yakin, kamu harus buktikan pada diri kamu sendiri kalau Rasti itu jauh berbeda dari mamanya. Dan kalau Rasti memang betul-betul tidak punya sifat jahat seperti mamanya, Papa akan dukung kamu 100%. Tapi kalau Rasti punya sifat yang sama seperti mamanya, Papa nggak akan segan-segan menjauhkan kamu dari Rasti. Yaudah, Ras. Kalau kamu emang mau berterima kasih sama aku, nanti siang kamu datang ke taman ya, jam 1 siang. Aku tunggu kamu sampai kamu datang. Halo? Lex? Lex? Halo? Kok dimatiin sih? Terus ngapain dia nyuruh gue ke taman? Jam 15 aku udah balik ke sini. Dan aku yang mohon. Aku gak akan biarin orang lain ngambil kamu. Waduh, udah jam 12:30 nih. Nada, habis ini kamu bantuin saya di dapur. Karena masih banyak pekerjaan yang kamu harus selesaiin. Pokoknya, sebelum selesai, kamu nggak boleh pulang. Dan saya nggak mau tahu apapun itu alasannya. Tapi, Pak, saya... Nggak bisa, Nada. Siapa suruh kemarin kamu ambil cuti? Mungkin kalau kamu nggak ambil cuti, pekerjaan kamu sudah selesai sekarang. Kalau gini caranya, aku nggak bakalan bisa ketemu sama Ricky. Ada mana sih? Udah hampir jam 1:15 nih. Kita kan janjiannya jam 1:15 di sini. Pasti gara-gara bosnya nih. Cinta bisa gantiin Ada nggak ya? Yo, Rick, kenapa? Cinta, lo di mana? Gue lagi nemenin Rasti nih, soalnya kesian dia kewalahan ngurusin bokapnya sendirian. Oh, gitu. Ada apa sih? Enggak apa-apa. Yaudah, lo lanjutin aja ya acara lo. Oke, bye. Gimana caranya aku keluar dari sini? Pasti Ricky udah nungguin aku di taman sekarang. Tapi gimana cara bilangnya ke Pak Heru atau Pak Marvin? Masa mau bilang aku ke taman? Atau enggak bilang aku sakit? Enggak. Nanti aku sakit beneran lagi. Aku gak mau bohong. Tapi... Ricky...
Dia lagi. Dasar pengganggu. Maaf, ini masih jam kerja. Nada, kamu ngapain masih ngobrol di sini? Ini bukannya jam istirahat karyawan ya? Saya nggak nanya kamu ya. Nada, ayo kembali bekerja. Kamu lihat kan, tamu lagi pada banyak. Kamu, kalau kamu mau masuk ke dalam, kamu harus membeli sesuatu di restoran saya. Kalau enggak, silakan kamu pergi dari sini. Rianti, kenapa? Yang kamu rasain apa sekarang? Masih pegel-pegel lagi? Pegel semuanya. Pegel badan sama pegel hati juga. Kamu yang sabar ya, Rianti. Biasa kok orang hamil itu suka pegel-pegel. Apalagi ini masih 3 bulan pertama. Ibaratnya janinnya itu masih seperti agar-agar. Kalau kamu stres, kamu nggak bisa nahan emosi, ibu takut bayi itu masih lemah, bisa-bisa nanti jadi keguguran. Sabar ya. Ya udah, kalau gitu ibu telepon Ricky dulu ya, biar dia suruh beli jamu buat kamu. Halo Bu. Rick, nanti kamu pulangnya mampir dulu di toko jamu ya. Coba kamu beli dulu jamu, ya jamu buat orang hamil gitu. Nih buat Mbak Rianti, biar dia itu tetap seger gitu loh, nggak lemes terus. Oh ya, abis ini saya ke toko jamu. Kenapa Rick? Obat buat siapa? Enggak, buat Kak Rianti. Kayaknya dia stres gara-gara kemarin. Kemarin? Emangnya ada apa kemarin? Jangan tinggalin Papa, Rasti. Nada cinta. Nada cinta. Permisi, Bu. Ada obat atau vitamin untuk orang hamil? Ada nggak, Bu? Buat orang hamil ada, tapi saya nggak mau kalau nyari jamu untuk menggugurin kandungan. Bilang sama dia, Nat. Kita cari jamu sehat atau vitamin untuk orang hamil. Suruh dia cepat juga. Kesian Kak Rianti nunggu lama banget. Pasti Rasti bakalan ngeliat kesungguhan gue kalau gue bisa datang duluan di sini. Kak Rianti pusing ya? Iya, Nada. Tenang aja, Kak. Kata orang, emang kalau lagi hamil muda tuh kayak gitu. Suka lemes, suka pegel-pegel, suka pusing. Tapi coba kakak bayangin deh kalau nanti bayinya udah lahir. Pasti lucu banget. Iya, makasih ya, Nada. Kak Rianti istirahat dulu ya. Bu Dewi benar-benar udah keterlaluan ya. Gara-gara dia keharga sama Kak Rianti jadi kepisah kayak gini. Tapi gak boleh kayak begini terus, Nat. Gimana bisa keharga sama Kak Rianti yang saling mencintai? Bahkan sekarang
ada bayi di kandungannya Kak Rianti. Bisa kepisah hanya gara-gara orang egois seperti dia. Terus, kamu mau ngapain? Kita harus ngelawan, Nat. Walaupun secara halus. Dia nggak suka kalau ngeliat Kak Arga sama Kak Rianti. Sekarang kita harus bikin Kak Arga tetap nyatu sama Kak Rianti. Apapun caranya. Kamu mau bantuin aku, kan, Nat? Kamu mau kemana? Aku mau pergi ke teman-teman aku, Pak. Rasti, kamu jangan pergi ya. Jangan tinggalin Bapak di sini. Tapi aku udah janji, Pak. Rasti, kamu batalin janji kamu ya. Jangan tinggalin Bapak, Rasti. Rasti om udah janji sama temennya. Biarinlah Rasti pergi. Nanti kalau dia nggak datang, temennya udah nggak percaya lagi om sama dia. Ya om ya, kan ada saya di sini nemenin om. Enggak, Rasti. Kamu batalin janji kamu lewat telepon ya. Kamu jangan pergi. Setiap akhir bulan kayak gini, Ibu pasti belanja di supermarket, Nat. Terus kenapa? Kamu rencanain sesuatu? Iya. Rencanain apaan, Reki? Rasanya kayak ada yang ngikutin aku. Siap-siap ya, Bu Dewi udah jalan menuju kasir tuh. Iya, yeah, makasih Nat. Kamu kabarin aku terus ya. Iya, yeah, kamu tenang aja, oke? Okay? Bye. Jalan gak lihat-lihat sih. Tabrak aja. Nah, Pak. Ya? Saya lihat tadi ibu-ibu yang di sebelah sana itu, Pak. Agak mencurigakan, Pak. Dia kayaknya tadi ngambil sesuatu deh, Pak. Kalau begitu saya periksa dulu. Terima kasih. Ya, atas informasinya. Ya. Boleh saya periksa tasnya, Bu? Periksa? Iya. Ada apa? Begini, Bu. Saya dapat informasi dari pengunjung bahwa Ibu memasukkan barang supermarket ini dalam tas Ibu. Sembarangan aja kalau ngomong. Orang saya beli aja juga belum kok.
Saya tahu, Bu. Prosedur di sini lebih baik kita ke pos untuk menyelesaikan, Bu. Ayo, Bu. Kita udah berhasil, Net. Sekarang Bu Dewi pasti malu banget. Ya, sebenarnya kita nggak boleh sih ngejebak dia. Apalagi kalau diingat umur dia jauh lebih tua daripada kita. Tapi apa boleh buat? Toh juga dia lebih sering kan ngerjain karyanti. Iya, Rick. Sekarang aku udah ngerti maksud kamu. Dan sekarang kita udah impas. Dia udah ngerasain gimana malunya dituduh semua orang. Rick. Iya, ada apa, Rick? Kagak bisa ketemu sama Karyanti nggak sekarang? Dia lagi butuh kakak. Hari ini ya. Oke, kakak bakal cancel meeting hari ini. Kamu nggak usah khawatir ya, kakak langsung ke sana. Oke, makasih, Kak. Bisa-bisanya ada barang di tas aku. Siapa yang naruh di sini? Jangan-jangan orang yang tadi nabrak aku ya? Kok bisa sih? Aduh, udah 10 menit telat. Ini kurang sih kemana? Apa jangan-jangan ada apa-apa lagi sama dia? Oke, Shin. Thank you ya. Terima kasih atas bantuan lo. Palingan juga Alex udah pulang. Sekarang lagi hujan. Jagain Bapak ya. Jangan mata ku rasakan kau di sini walau sekejap saja saat ku genggam tangan rasakan nada cinta. Ras, aku takut kamu kenapa-napa. Kamu gak apa-apa kan? Kan aku udah bilang sama kamu, kalau ada apa-apa kamu telepon aku ya. Maafanku. Meski tak mudah untukku, jika kita terpisah, aku tak ingin jauh. Namun kita enaknya aja.